Museum Nasional Indonesia bersama Yayasan Belantara Budaya Indonesia mengajak masyarakat dari beragam kalangan usia untuk mengikuti flash mob tari pendet Bali di halaman Gedung Museum Nasional Jakarta Sabtu 23 April. Selain untuk merayakan hari jadi Museum Nasional yang ke-238, aksi bertajuk Tunjukkan Indonesiamu itu juga menjadi kegiatan pembuka sekolah tari tradisional gratis Prajna Paramita. Sejak pukul 7.30 pagi, para peserta flash mob telah memenuhi halaman Museum Nasional. Anak-anak dan remaja ditempatkan di barisan terdepan, dan ibu rumah tangga berada di tengah hingga barisan belakang. Sebagian besar partisipan datang ke Museum Nasional bersama keluarga. Acara dibuka dengan penampilan musik tradisional menggunakan angklung dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Tepat pukul 8.30 pagi, entakan gamelan Bali mengiringi flash mob tari pendet. Aktivitas menari bersama tersebut diharapkan bisa menumbuhkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan Cinta Budaya Indonesia. Dengan itu, potensi masyarakat terhadap seni tradisional, khususnya seni tari, bisa tergali. Masyarakat yang ingin mengasah kemampuan dalam menari bisa ikut bergabung belajar tari setiap Sabtu pagi di Museum Nasional. Mereka yang belajar menari tidak dipungut biaya alias gratis. Wartawan Kompas, Wawan H. Prabowo dari Jakarta.